lagi bersama aku Faka di Minecraft lagi. Dan oke cuy, di videoku kali ini aku bakalan nge-showcase tekstur lagi. Dan pada kali ini aku bakal nge-showcase 2 tekstur pack ya. Yang satu kiriman dari subscriberku cuy. Nah oke, di sini untuk tekstur packnya berisikan password. Jadi kalian harus tonton sampai habis videoku ini. Ya nanti bakalan aku kasih tau kisi-kisi stikeran passwordnya. Jadi kalian lebih mudah untuk menemukan passwordnya gitu cuy. Nah oke, langsung aja kita ke tekstur packnya. Nah untuk tekstur pack yang pertama namanya DTZ Tour 1.18 versi 4 ya. Ini tekstur pack udah support 1.18 ya. Oke, langsung aja kita review ke dalam boardnya. Nah oke cuy, untuk tampilan dari ininya udah diubah ya sama dia ya. Ini jadi tampilan Java cuy. Dan untuk backgroundnya juga udah diubah jadi kayak modern-modern gitu cuy. Oke, di sini coba kita play dan ya ininya juga kayaknya sih udah diubah untuk tampilan ininya ya. Nah, oke cuy, di sini aku udah masuk ke dalam wordnya ya. Oke, langsung aja kita review. Dan di sini untuk ya untuk dari Chrismon-nya kurang lebihnya kayak gini ya cuy ya. Ini kayaknya teksturnya 32x32 cuy. Jadi ya ini lumayan sih, lumayan ringan untuk HP-HP kalian yang lumayan kentang gitu. Jadi di RAM 1 atau 2 GB ini udah cukup ya cukup kuat ya guys ya. Nah ini kurang lebihnya untuk ininya kayak gini ya cuy ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini wow, ininya diubah cuy. Ini apa ya? Oh ini lagu cuy. Jadi diubah bentuknya jadi kayak gitu. Dan ya kurang lebihnya kayak gini. Dan untuk senjatanya kayak gini ya cuy ya. Nah ini untuk senjatanya yang diubah tuh untuk netherite nya cuy ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh kalian bisa lihat ini kayak ada warna kuning dan item-itemnya gitu. Dan di sini kalau kalian jalan itu ada suaranya gitu cuy. Wow, ini keren banget sih. Nah, untuk glass-nya kurang lebihnya kayak gini. Dan, yap, ini untuk apa ini? Untuk terakota ya. Terakotanya kayak gini. Untuk tanamannya kayak gini. Ini untuk wortel dan lain-lainnya cuy. Kurang lebihnya kayak gini. Dan di sini, untuk kayunya kayak gini ya. Wow, ini 32x32 cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk bunganya juga. Ini untuk pohonnya juga udah sakura ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ininya untuk pohon burst-nya dijadiin pohon sakura gitu. Jadi, warna pink. Dan ya kurang lebihnya untuk pohonnya kayak gini cuy. Wow, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ya lanjut di sini kurang lebihnya untuk dari grassnya kayak gini ya tuh. Oh, ini kayak biasa sih, biasa aja. Ya kayak tekstur 32 biasanya. Dan di sini untuk ya untuk elytra-nya ini udah diubah ya tuh. Kalian bisa lihat ini elytra-nya tuh elytra naga gitu cuy ya. Ender bukan naga, enderman. Ini elytra enderman cuy. Kurang lebihnya untuk tekstur ini kayak gini cuy ya. Yap, ini doang sih yang diubah. Dan untuk inventory-nya juga diubah cuy. Jadi mirip Java gitu cuy. Yap, untuk game mode survival-nya ya bentar. Oke, kita bakal coba game mode survival dulu. Ya ini cukup nge-lag, sabar, kita kudu sabar gitu. Nah, di sini kita udah survival. Dan untuk inventory-nya juga udah diubah cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini untuk armor-nya juga ya, ini kalau kita pakai armor netherite diubah gitu cuy. Nah, aku pengen lihat ini untuk armor-armornya tuh udah pada kubu belum ya? Gue game mode C dulu. Yap, di sini untuk armornya kayaknya sih udah pada diubah. Oh, yang diubah netherite doang ya. Oke, aku bakalan coba full armor netherite gimana sih itunya ya. Oke, let's go, ini aku buka dulu dan ya let's go pakai semua. Oke, ini kayaknya kayak jadi Power Ranger cuy. Kalian bisa lihat ya, itu kayak ada diamond-diamond ya di tengah-tengahnya kayak Iron Man gitu anjir. Oke, di sini untuk awannya terlalu. Ini untuk awannya kayak gini cuy ya, udah diubah bukan kotak lagi. Jadi kalian matiin aja yang untuk perlihat awannya. Jadi yap, nggak ngeganda gitu awannya. Oke, lanjut untuk tekstur yang kedua, let's go. Untuk tekstur yang kedua namanya Kahko versi 2 tekstur. Ini tekstur modifikasi ya. Ini kiriman subscriberku. Ini untuk nama YT-nya Naily Gaming ya, kalian bisa cek aja kalau kalian itu. Dan di sini yang diubah tuh ya tampilannya diubah ya, dari fontnya juga diubah dan untuk background ini juga diubah cuy. Jadi ya ini lebih keren aja gitu. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke dalam tekstur wordnya ya, let's go. Oke cuy, di sini aku udah masuk ke dalam wordnya dan ya kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Ini untuk shieldnya diubah dan untuk armor netherite-nya juga diubah. Ini untuk kepalanya ya cuy yang diubah ya cuy ya. Bentar, ini aku bakalan ke kok nggak bisa ke inventory gitu. Nah, ini coba kita bakalan lepas ininya ya. Aku pengen coba lepas dan yap, ini untuk kepalanya itu ya cuy ya. Kepalanya kayak mahkota gitu. Waduh, ini keren banget. Dan oke, lanjut di sini yang kalian lihat tuh pasti ada pelangi cuy. Itu pelangi ya. Jadi keren banget ini ada pelangi cuy di tekstur ini. Dan ya ini untuk pencahayaannya sedikit terang ya, lumayan sih nggak kayak tekstur biasanya. Dan di sini untuk ininya kurang lebih kayak gini ya. Ini tekstur 32x32 cuy.
Nah, kurang lebihnya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk ya campfire dan lain-lainnya. Nah, ini untuk redstone-nya kayak gini ya. Oke, di sini untuk tools-nya, ini tools-nya yang berbeda, ini cuma ya netherite doang. Di sini kalian bisa lihat ini untuk tools-nya ya. Wow, ini netherite-nya keren banget sih. Sumpah, ini kayak bermotif-motif gitu untuk tekstur netherite-nya. Dan di sini untuk crismon-crismon-nya kayak gini ya, kurang lebihnya ya. Nah, ini untuk magmanya juga diubah. Jadi ya bukan bulat-bulat lagi, ini ya udah beda gitu, coy. Oke, lanjut di sini untuk ya untuk kacanya kayak gini ya, coy ya. Kurang lebihnya untuk kaca kayak gini dan untuk pohonnya kayak gini, coy. Nah, ini untuk pohon birch-nya warna kuning ya, yang tadi tuh sebelumnya warna pink. Dan di sini untuk stone-stone-nya kayak gini ya. Wow, ini untuk cobblestone dan yep. Di sini untuk kayunya kayak gini, coy, kurang lebihnya. Nah, di sini untuk ininya udah di Oh, ini kalau kalian buka ini udah ada sound-sound tersendiri ya, coy ya. Udah beda soundnya, dan ini juga udah dikasih kaca, coy. Jadi ya lebih keren aja gitu. Nah, untuk pintunya juga udah berkaca ya. Di sini sayangnya nggak ada pintu gitu, kurang lengkap anjir. Oke, di sini aku bakalan kasih aja pintu di sini ya. Bentar, kita bakal cari pintu dulu. Mana nih pintu? Oh, ini dia. Ini pintunya udah ada kacanya ya. Ini kaca semua, coy. Tuh dari pintu ini jungle ya, banyak sih dari udah ngupdate ke Netherite juga, coy. Kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Oke, di sini kita bakalan coba ini untuk tag ini. Oh, ini ya, ini ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ini untuk ya spruce, birch, terus jungle, terus ini akasia, terus ini apa ini? Oh, drak. Dan ini pintu besi. Wow, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini udah berkaca semua, cuy. Ya kurang lebihnya untuk tekstur kedua kali ini, yap kayak gini ya. Ini keren banget. Oh, satu lagi. Ini untuk yap. Ini untuk elytra-nya ini udah diubah ya, coy. Jadi elytra-nya jadi berwarna gitu, coy. Wow, ini kan bisa lihat dia ini naga, coy. Kayak tekstur-tekstur naga gitu ya, coy. Wah, ini gila banget tuh. Beh, gila. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.